Jenderal Nasution tuduh Bung Karno otak G30S. Rangkaian cerita dihimpun oleh Jenderal Nasution dengan memberikan rinciannya. Dalam pidatonya di Senayan malam hari pada tanggal 30 September tahun 1965, mengambil dunia pewayangan, antara lain Bung Karno mengutip nasihat tokoh Kresna kepada Ksatria Arjuna sebagai berikut. Tugas Ksatria ialah berjuang. Tugas Ksatria ialah bertempur bila perlu. Tugas Ksatria ialah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas Ksatria. Ya benar, di sana engkau punya saudara sendiri. Engkau punya guru sendiri. Mereka itu mau menggempur negeri Pandawa, gempur mereka kembali. Itu adalah tugas kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi. Kewajibanmu kerjakan. Saudara-saudara sekarang boleh pulang tidur dan istirahat, sedangkan Bapak masih harus bekerja menyelesaikan soal-soal yang berat, mungkin sampai jauh malam nanti. Bung Karno selain seorang negarawan besar, ia juga seorang intelektual yang dengan bacaannya yang amat luas, mendalami berbagai aspek budaya Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bung Karno sangat mengenal kisah-kisah pewayangan beserta filosofinya, mungkin melebihi seorang dalang atau ahli pewayangan. Dalam setiap pidatonya, beliau hampir selalu mensitir kata-kata dan kebijakan para pujangga dunia timur maupun barat, tokoh-tokoh dunia, dan juga kisah dalam pewayangan. Menurut penuturan Jenderal Nasution selanjutnya, kalimat terakhir kutipan di atas tidak terdapat dalam rekaman Departemen Penerangan, mungkin dihapus, katanya. Kisah berlanjut, bahwa pada jam 22 ketika di Senayan tersebut, Ajudan Bung Karno Kolonel Wijanarko menyampaikan sepucuk surat dari Kolonel Untung. Setelah memasukkan surat ke sakunya, Bung Karno menuju WC diikuti oleh para ajudan dan pengawal. Setelah ada di beranda, Bung Karno membaca surat itu lalu dimasukkan kembali ke sakunya. Menurut laporan seorang ajudan, beliau nampak gembira, kemudian masuk ruangan dan pidato berapi-api. Lalu Bung Karno menyuruh Waperda Mlay Mena menyanyikan lagu-lagu Ambon yang menambah keriangan suasana. Selanjutnya Jenderal Nasution berkisah, diperkirakan isi surat Untung tersebut mengenai pelaksanaan perintah Presiden untuk menindak Jenderal Yani CS dan Jenderal Nasution. Menurut penilaian Wadan Cakrabirawa Saelan, Letkol Untung tidaklah terlalu bodoh untuk menitipkan surat tentang suatu gerakan militer yang mempunyai nilai kerahasiaan tinggi kepada seorang pesuruh sebagai ditulis Jenderal Nasution dari kesaksian Wijanarko. Pada jam 24, Bung Karno kembali ke istana, kemudian seperti biasa, pada malam itu beliau menginap di rumah istrinya yang ketiga, yaitu Dewi, di Jalan Gatot Subroto. Keesokan harinya, ketika Bung Karno berada di Halim, beliau menyuruh Ajudan Suparto untuk mengambil jas yang semalam dipakai di rumah Dewi. Menurut kesaksian seorang ajudan, surat tersebut diambil dari saku jas dan dirobek-robek. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, mengenal Bung Karno sebagai orator yang selalu berpidato berapi-api sejak muda. Beliau pun menyukai bernyanyi dan menari bergembira ria dalam banyak kesempatan. Jadi kisah Jenderal Nasution tentang hal itu mengenai Bung Karno sama sekali bukan hal baru atau dalam bahasa jurnalistik bukan berita. Kisah itu sekedar menggiring pembacanya yang dapat dibodohi dan ditipu untuk mendapatkan persepsi bahwa Bung Karno terlibat G30S, bahkan yang memerintahkannya alias yang mendalanginya. Kisah tersebut, di samping sebagai penggambaran keadaan Senayan ketika itu, berdasar kesaksian Kolonel KKO Bambang Wijanarko, Ajudan Bung Karno. Kesaksian ini dibantah keras oleh Kolonel Pomat Maulwi Saelan, Wadan Cakrabirawa yang malam itu tidak pernah beranjak dari dekat Bung Karno sampai kembali ke istana, tak ada gerak-gerik Bung Karno yang lepas dari pengamatan Saelan. Ia menganggap hal itu sebagai aneh dan direkayasa. Keterangan yang direkayasa ini mendapat imbalan, Bambang Wijanarko tidak ditahan, dan Saelan yang di depan pemeriksa membantah dengan tegas keterangan Bambang Wijanarko ditahan selama lebih dari 4 tahun. Demikianlah dongeng semacam kisah detektif yang dirangkai oleh Jenderal Nasution dalam bukunya dengan judul gagah, Memenuhi Panggilan Tugas. Yang disebut Jenderal Nasution dengan laporan atau kesaksian ajudan, tentulah kesaksian hasil interogasi terhadap mereka itu dalam iklim hujatan terhadap Bung Karno, pengikut dan ajarannya. Sudah bukan rahasia, bahwa interogasi itu model standar interogasi rezim militer penindas yang sedang berada di atas angin dengan cara apapun untuk mendapatkan kesaksian yang dikehendakinya. Bahkan sering segala sesuatu telah diaturnya dan tinggal ditandatangani dengan skenario yang paling tidak masuk akal pun. Mereka yang membangkang dan menolak mengikuti skenario sang interogator, kalau perlu dapat lenyap setiap saat, itu bukan berita baru.
Sebelum meletusnya G30S, Presiden Soekarno memiliki cukup wewenang dan kekuatan untuk menggantikan siapapun juga, termasuk Jenderal Yani dan Jenderal Nasution, serta memberhentikannya dari segala jabatan. Soekarno tidaklah sebodoh dongengan Jenderal Nasution untuk melakukan kasak kusuk dan avonturisme kekanak-kanakan yang tidak bermutu. Soekarno adalah seorang negarawan yang terus-menerus mendambakan dan memperjuangkan persatuan rakyat Indonesia. Negarawan besar itu pada saat-saat terakhir telah mempertaruhkan kekuasaan dan pribadinya untuk mempertahankan persatuan yang sedang dipoteng-poteng oleh rezim militer Jenderal Soeharto. Taktik yang digunakan Jenderal Soeharto dalam pembantaian PKI dan gerakan kiri sebagai kekuatan politik yang tangguh, kemudian diikuti sasaran berikutnya, yakni Presiden Soekarno, dipuji oleh Amerika Serikat dalam catatan untuk Presiden Johnson setelah suatu pertemuan dengan Dubes Green tertanggal 23 Februari tahun 1966 sebagai brilian. After employing brilliant salami tactics in eliminating the PKI as an effective political force, Generals Nasution and Soeharto are now temporizing in using the political leverage they have gained against Soekarno.